Bu, ya? Jualan pisang, Bu? Bukan, jual layangan. Sudah tahu jualan pisang pakai nanya. Berapa sesisir, Bu? Mas, ini bukan salon kecantikan, jangan tanya sisir. Yang kuning itu pisang apa, Bu? Itu pisang raja. Raja apa, Bu? Raja dangdut. Dangdut apa? Dangdut koplo. Lah yang hijau itu? Yang hijau ini pisang kepok. Kepok apa? Kepok pramuka. Jadi beli gak sih? Tanya mulu. Ini enak nih, pisang tanduk. Bisa digoreng gak? Ya bisa, Mas. Enak banget kalau digoreng. Goreng pakai apa? Pakai pasir. Oh, wong edan. Belanja, Bu? Oh ya, silakan, Pak. Itu cabai apa, Bu? Cabai beneran, bukan cabai-cabean. Saya nyari cabai keriting, Bu. Ya ada, sudah direbonding. Berapa sekilo itu, Bu? 60.000. Mahal banget. Kalau mau ini, cabai rawit sekilo 5.000. Lah itu kok murah malah? Syaratnya nggak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di sini. Bawang putih aja deh, Bu, sekilo. Nggak ada bawang putihnya. Habis bawang putihnya? Nggak. Bawang putih sudah diusir sama ibu tirinya. Oh, wong edan. Wah, Bu Umroh sekarang jadi petani sayur ya? Iya, Mas. Sayur hidroponik. Kenapa pilih hidroponik, Bu? Hidroponik, hidup drop, jangan panik. Ini sayurnya umur berapa hari, Bu? Yang mana? Sapi atau bayam? Kalau sapi? Kalau sapi umur 20 hari. Kalau bayam? Sama. Kalau pangan dijual kemana, Bu? Yang mana? Sapi atau bayam? Kalau sapi? Kalau sapi saya jual ke pasar. Kalau bayam, Bu? Sama. Harganya berapa seikat, Bu? Yang mana? Sapi atau bayam? Kalau sapi? Kalau sapi 5.000 seikat. Kalau bayam, Bu? Sama. Bu, kalau semuanya sama ngapain diomongin, Bu? Mas, masalahnya sawi ini saya yang nanam. Oh, kalau bayam? Sama. Wong edan. Iya, sama. Jamu gendong ya, Mbak? Iya, Pak, jamu gendong. Maaf, Mbak, kalau gendong doang nggak usah minum jamu, boleh nggak? Emang aku ini ibumu apa? Minta gendong. Jamunya berkhasiat nggak sih, Mbak? Iya, dijamin berkhasiat jamu saya. Kalau bapak pegel-pegel minum jamu saya, hilang pegelnya. Kalau bapak batuk-batuk minum jamu saya, hilang batuknya. Kalau sakit kepala, jangan coba-coba minum jamu saya, Pak. Emang kenapa, Mbak? Malah hilang kepalanya. Ada jamu kuat gak, Mbak? Ada. Berapa segelas? 5.000. Murah ya? Murah. Terus kalau ingin membuktikan kekuatannya gimana? Gampang. Di rumah ada pintu kan? Pintu apa, Mbak? Coba aja jepitin di pintu. Oh, wong edan. Selamat sore, Pak. Sore. Maaf, Pak. Bapak tukang pasir ya? Bukan, tukang sulap. Udah tahu tukang pasir, masih nanya. Pak, kenapa pasirnya diselimutin? Biar gak masuk angin. Pak, ini ceritanya kan saya mau bangun rumah, Pak. Emang rumahnya belum bangun? Belum, Pak. Bangunin, ntar kesiangan. Emang butuh berapa liter? Loh, pasir kok diliteris ya, Pak? Ini kan pasir-pasir saya, ya terserah saya. Ya udah, saya butuh 2 truk, Pak. Tolong diantar ke rumah. Saya bilangin ya, anak saya kemana-mana aja nggak saya antar, malah suruh nganter pasir. Oh, wong edan. Selamat sore, Pak. Sore. Pak, batunya dijual, Pak? Enggak, saya makan. Oh, makan batu, Pak? Ya enggak lah, saya jual. Ini batu apa, Pak? Ini batu kali. Kok batu kali? Kan nyarinya berkali-kali. Kata orang bagusan batu gunung, Pak. Ntar nyarinya bergunung-gunung. Sejak kapan jualan batu, Pak? Sejak zaman batu. Ini berapa harga setruk, Pak? Saya nggak jual truk-trukan. Loh, kok nggak jual truk-trukan? Saya jual kiloan. Tapi bisa dikosok di sini ya?
Ini bukan batu akik. Ya udah Pak, saya beli setruk Pak. Dimakan di sini apa dibungkus? Wong edan, batu kok dibungkus.